ibu mau buat satu terobosan yang belum pernah ada di Indonesia. Karena pikirannya jalannya mobil, mobil, mobil. Padahal ibu punya pikiran buat terobosan. Terima kasih. Ada bisa bagi makanan nah, untuk kalian, ya? Ya, mana? Dibagi dulu ya, Prof. Ya, boleh ya. Makan dulu. Sosial sendera. Ya, kalau sendera, nomornya. Coba nomor ini ada. Ini dia. Jalan motor aja itu paling paling anu, karena kalau semua akses nanti kan motor bisa di sebelahnya ini untuk tempat paku, di sebelahnya ini untuk itu kan bisa. Maksud saya begitu, Pak. Ibu mau buat satu terobosan yang belum pernah ada di Indonesia. Ya, pemerintah semua programnya bikin jalan besar dengan anggaran besar. Sampai sekarang kampung-kampung seluruh Indonesia sampai Wonogiri beberapa kali saya ke sana, jalan-jalan juga belum tembus. Karena pikirannya jalannya mobil, mobil, mobil. Padahal ibu punya pikiran buat terobosan. Jalan aja, jalan pakai motor. Motornya dirancang seperti tadi ibu bilang, bisa taruh barang sini, sini, tinggal jalan. Sampai masuk-masuk ke gunung-gunung. Sebenarnya itu bisa, ini perlu satu rancangan baru. Ya, saya tangkap ini satu inovasi baru. Saya yakin sekali dengan ini, banyak kampung-kampung akan terjangkau. Nah, iya. Karena di Papua ibu naik turun, nah, jembatannya besar, biayanya besar, kecil aja untuk motor lewat, sangat mudah dengan biaya jadi kecil. Jadi harus saudara-saudaraku dari Papua, kita harus bisa dengan tangan dan kaki kita sendiri, jangan gantungkan kepada orang lain. Karena kalau kita gantungkan kepada orang lain, kita akan dijajah. Kita datangkan orang ahli dari ITS perkapalan, teman-teman buat perahu sendiri, nanti teman-teman dibayar, ya dibayar karena membuat, nanti pulang bawa perahu itu sendiri, ya.
sebelah saya. Ibu, campurkan makanan ayam, telur ini dengan minyak buah merah. Minyak buah merah. Nah, warna kuningnya berbeda. Terima kasih. Satu orang bisa. Nanti saya bantu desainkan brandingnya ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Brandingnya aja nanti tak lihat rasanya. Iya. Bisa. Terima kasih Bu untuk apresiasinya. Berikan tepuk tangan Pak. Iya. Jadi nanti selain ini apa namanya branding dan packaging, nanti kami akan bantu untuk membuat branding sama packagingnya. Nanti ada anak-anak muda yang tergabung di dalam desainer muda Indonesia. Nanti yang akan bantu untuk branding sama packaging supaya bisa masuk ke internasional. Ya betul. Dia berkembang terus. Iya. Oke. Dipasang. Ya. Yang lain mana? Siap. Ini. Yang lain tadi Bapak.